Ini masih cukup. Itu juga masih ada teh, labelnya masih ada ya, belum dipakai ya teh. Ya itu daster teh. Ya gitu? Coba kali-kali dipakai gitu dasternya. Oh ya daster. Selain tuh baju biasa bukan daster. Biar kayak emak-emak gitu pakai daster. Lagi beresin kamar berantakannya, banyak kertas-kertas, sampah udah sampai sekresek, banyak banget. Emang gambar siapa ini? Teteh. Teteh yang bikin? Iya. Ayu suka emang? Tadi juga mama nemuin apa ya? Ya. Tadi juga mama nemuin ini nih. Tulisan Teteh Pai. Nih. Tapi gak tahu kapan sih dibikinnya. Coba teh, dibuka teh. Saya mama Teteh. Mama, mana? Selamat ulang tahun, semoga mama sehat selalu, panjang umur, semoga mama juga sayang Teteh, papa sayang Rai, I love you mama. Dulu Teteh mau kasihin ini, dicari-cari tapi gak ada gitu. Oh, pas mama ulang tahun? Kok so sweet banget sih? So sweet banget ya deh ya Teteh ya. Dia ceritanya bikin gambar. Ini mau terus ucapan selamat ulang tahun. Wow. Bikin tapi mau dikasih ke mama tapi gak ada. Tempat bonekanya juga berantakan loh teh. Tuh, aduh. Tempat bonekanya harus dirapihin lagi tuh. Pada ngejungkir-jungkir bonekanya. Pada ngejungkir. Aduh, ada yang mau buka. Apa ini, Ai? Ai nggak puasa. Enggak puasa, Ai. Ai, jam segini mau sahurnya sama ini nih apa namanya? Stick coklat. Tahu. Ini bantuin beresin atau bantuin ngacakin ya? Et? Tahu. Ayo masih banyak. Masih banyak, coba. Nemu lagi nih hasil gambar Teteh Pai. Iya pasti itu. Kalau Teteh dulunya tuh acak-acakan gitu, pakai spidol. Dulunya kan Teteh nggak punya pensil, jadi pakai spidol. Kalau punya siapa sih sebenarnya? Tapi ini bagus kok Teh hasil gambarnya. Nggak tahu kapan ya Teh ya? Iya, soalnya udah lama bikinnya. Udah lama.
Ya itu daster teh. Kayak gitu? Coba kali-kali dipakai gitu dasternya. Oh ya daster. Selain tuh baju biasa itu daster. Biar kayak emak-emak gitu pakai daster. Jadi ngeblur bentar-bentar. Rai mau pakai daster, Rai. Gambar yang tadi mana? Udah dibawa sama Rai? Dibawa enggak? Ini juga nih tempat tas. Aduh, udah numpuk. Harus diberesin yang enggak kepake. Dikasih-kasihin aja teh. Pasta sama topi-topi tuh udah berantakan sampai atas. Ini. Ah iya, itu dibuang aja ya? Enggak. Buang ya? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena suka. Ai suka hasil gambar teteh. Ini coba pakai bajunya nih hasil dandan sendiri nih di baju sendiri. Celana nyengsel. Tahu enggak nyengsel, Rai? Aduh. Baju pengennya pakai baju SpongeBob terus. Dikasih baju yang lain enggak mau, pengennya pakai baju ini terus. Tuh, lihat. Dibilangnya bos-bos. Bos-bos katanya. Jadi cuci kering pakai. Sukanya pakai baju SpongeBob. Ya. Ya enggak, Dek? Ya. Udah dulu ya, bye-bye. Enggak mau bye-bye. Enggak mau bye-bye dong. Ih. Gimana giginya? Oh, baju yang hari itu ada dua ya? Kok punya Rai satu berarti teh? Mama kadang kalau habis nyetrika tuh suka salah masukin baju loh. Baju teteh dimasukin ke lemari Rai, baju Rai dimasukin ke lemari teteh. Ada yang sama gak ya kayak gitu ya? Tapi tadi teteh lihat di baju teteh. Salah masukin ya? Itu juga masih ada teh, labelnya masih ada ya, belum dipakai ya teh. Malah coba lihat sini. Iya, dilipitin aja nak. Rai ngapain? Rai mau bantuin teteh. Bantuin teteh, Rai. Ini bajunya. Aku udah ikhlas. Coba lihat hasil lipetannya gimana. Iya. Iya. Aduh. Salah. Ini juga salah ya. Enggak apa-apa ya. Lebih dari sempurna. Coba pejamkan matamu. Seluruh dunia Tuhan berikan saat dalam hidup ini. Syukurnya segalanya kan terasa cukup lebih dari indah jika kita menyadari bersyukurlah untuk karunia-Nya yang diberi dan kan kau rasakan lebih baik. Wow. Hati
kamu mau lihat dan coba kau rasakan nikmat yang diberikan hanya untuk dirimu. Segalanya kan terasa cukup lebih dari indah jika kita menyadari. Cie, menghayati nih. Yang diberi dan kan kau rasakan lebih bahagia hati. Kadang kita terlupa dari betapa.